Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ansabi Channel, dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba uji kesabaran lagi dengan memancing udang lobster air tawar. Mudah-mudahan hari ini kita ada hoki dan berhasil untuk mendaratkan udang lobster air tawar. Jadi pada hari ini saya menggunakan amunisi pancing udang itu yang sudah saya pasang di air, dan ada satu lagi senjata rahasianya, yaitu bubu payung yang saya letakkan di sana. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan udang lobster pada hari ini ya. Dan selamat mengikuti ya sahabatku semua. Mulai ada tarikan, bro. Mudah-mudahan ini. Oh, dilepaskannya, bro. Bro, ada tarikan lagi, bro. Mudah-mudahan berhasil, bro. Aman dia, bro. Ush. Alhamdulillahirabbil alamin. Nih hasilnya, ikan wader putih, bro. Alhamdulillah, meskipun bukan lobster air tawarnya, masih ada rezeki kita. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kita lanjut untuk mendapatkan buruan kita. Oke, sahabat-sahabatku yang masih dalam pembatasan atau PPKM, yuk kita cari hiburan mancing untuk menambah daya imun tubuh kita. Berjemur plus nyari hiburan kalau pas strike, ya kan? Mantap. Tarik lagi, bro, mancing kita, bro. Mudah-mudahan ada hoki nih. Mudah-mudahan udangnya, lobsternya. Oh, tarikannya lain. Bukan. Tarikannya lain. Kelihatannya belum ada tanda-tanda untuk lobsternya. Apakah sudah habis? Tidak apa-apa lah, trek lainnya saja. Kalau sudah habis, kita setrek lainnya saja. Yang penting dapat hiburan strike. No, langsung ditarik lagi, bro. Saya akan mencoba untuk mengangkat bubu payungnya ya. Mudah-mudahan sudah ada isinya.
Ternyata belum ada isinya, bro. Belum ada lobsternya. Bambu. Tak jajali sini lagi. Mudah-mudahan yang di sini yang ada hasil. Tuh kan. Alhamdulillah cek indah dikok. Ini sekipun gak besar nih kan. Pas. Lanang. Alhamdulillah. Tok sitok. Mang kita puasa dapatnya. Iya. Utak mana? Tapi masuk lagi. Iya. Masuk. Alhamdulillah. Tok meneh, tok meneh. Tok. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lobster air tawar. Be-be-e. Nek. Duh, pancingnya dipangan. Pancingnya sik lah baru bu. Belum ditarik. Kepeting kali ini. Alah. Habis. Kok habis ya? Oh, mancing juga. Yes, tak ngunduh. Lobster nih. Nambah kepiting. Enggak senak senganak ngene iki apa ya? Betul. Ini yang kena yang gede. Gede. Ini masuk. Cuma gak tahu tak cira ini pirang menit tak bundara sini. Gak tahu tak cira ini. Kosong. Lele. Kosong apa? Tutup lele. Gembes. Tapi tutup lele? Udang. Lobster ya? Kali dikira lele, lobster. Yang dikira lobster, lele ini. Ngapusi.
Itu nasib. Yuk. Yuk, dilek sik, dilek sik. Dilek sik. Bismillah. Kenek, kenek, kenek. Oh, enteng. Situ. Mana udang enak ini gini percuma. Angkut lah, angkut lah, lepas. Kan tercincang rasa ini. Trikatrol patah. Patah. Yang dua di petale. Petale di mana? Perbatas apa Palembang? Wah, jauhnya? Nyebrang sungai. Dekat apa namanya itu? Dengan trans yang anu baru tuh? Apa? Ah, Iparagu itu di mana ya? Ada Iparagu juga di Petaling? Nggak katanya. Di? Ular loreng tuh besar betisnya. Ya ada. Dekat sawitan sini lah. Iya. Tak dari mana kan? Lah pernah kenapa di jembatan? Pernah juga. Ya wes yang meleng kuning, ya yang meleng putih, ya yang ireng mengkilat, terus lengkap. Anakku yang gede. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kesusu. Gede rasi tembuga. Sing gede. Asli. Alhamdulillah cek itu siji sik. Asli gede. Tak ketok emang. Gede. Aduh, wis jadilah rezekine. Cilik-cilik sik. Untuk telu. Masih kosong lur. Ayo mbah, jaluk sore mbah. Monggo. TKI. Tak puancing angel kan. Tak gawak niki. Alhamdulillah, lele yang lepu. Lele tu? Alhamdulillah, lele. Kok enak lele dumbo ya? Lele dumbo cari ini oke pas banjir kok. Cilik-cilik kan oke. Okay. Lele dumbo? Heeh. Itu buatan tapi. Wih, alhamdulillah iki berarti sing mantap pancing ucul iki. Alhamdulillah. Wis sik lah YouTube-e ya. Untuk lele, lobster-e telu. Alhamdulillahirabbil alamin.